Rizky Billar dikabarkan akan melaporkan Satria Mulia atas dugaan pencemaran nama baik. Sebab saat Lesti Kejora melaporkan Rizky Billar atas kasus dugaan KDRT, Satria Mulia termasuk ia ikut memberikan komentar pedas. Indra Tarigan yang mengaku akan ditunjuk Rizky Billar sebagai pengacara pun sudah siap melaporkan. Namun saat hadir di Uyakuya TV, Satria Mulia tidak gentar dengan ancaman tersebut. Ya memang wajar, gue nggak merasa mencemarkan nama baik. Jadi kalau misal dia laporin, gue tinggal kasih keterangan ke Pak Polisi, kata Satria dalam video yang diunggah pada hari Kamis yang lalu. Satria Mulia ternyata sudah terbiasa menghadapi kasus hukum. Tercatat ada 12 kasus hukum yang dihadapi Satria Mulia di usianya yang baru 33 tahun. Polisi banyak bantu hidup gue pada saat gue tersandung. Kasus hukum 12 kali, ujar Satria Mulia. Meski begitu, Satria Mulia tidak pernah memakai baju oranye atau ditahan karena berhasil membuktikan dirinya benar. Setengah dari kasus hukum yang dihadapi Satria Mulia ternyata dugaan pencemaran nama baik. 5. Pencemaran nama baik, ini rencana laporan Rizky Billar ke-6, kata Satria Mulia. Salah satu kasus hukum yang dihadapi Satria Mulia membuatnya nyaris dibunuh. Gara-gara membahas jet pribadi artis S hanya sewa, Satria Mulia mengaku hampir kehilangan nyawanya. Inisial S akhirnya damai sih, karena gue membongkar ada seseorang ternyata bukan jet pribadi dia. Karena yang punya marah, dia mau ngebunuh gue, iya artisnya cewek, ucap Satria Mulia. Selain dari itu, Satria Mulia disinggung soal pernyataan lawasnya tentang artis yang punya gadun berkedok ayah angkat. Satria Mulia sempat menyebut ada artis yang punya hubungan dengan ayah angkatnya sebelum mengetop. Rizky Billar terseret lantaran punya ayah angkat bernama Izhar Wilendra. Kepada Uyakuya, Satria Mulia membantah sosok artis yang dimaksud olehnya adalah Rizky Billar. Ia menyampaikan pembelaan atas opini yang muncul akibat pengakuannya tersebut. Satria Mulia juga mengaku sedang tidak menyinggung satu artis pun kala itu. Informasi Satria Mulia rupanya justru membuat Uyakuya bingung dan menudingnya halu. Sebab Satria Mulia tetap enggan mengungkapkan siapa sosok yang disindirnya punya ayah angkat bekas gandun tersebut. Tapi media sama netizen langsung mikirnya buat si MR Muhammad Rizky, kata Satria Mulia. Yakin bukan buat dia nih, jadi buat siapa dong? Berarti lu halu dong, singgung Uyakuya. Lagi-lagi Satria Mulia dibuat tak berkutik atas kamet yang disampaikan Uyakuya. Ia bahkan berani melakukan sumpah Al-Quran untuk membuktikan kebenarannya tersebut. Ya secara global, banyak artis yang gadun ngaku ayah angkat. Sumpah di atas Al-Quran juga berani, tandas Satria Mulia.